إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله datang sebuah hadis yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي حُجْرِ صَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda benar-benar kalian akan mengikuti sunan, jalan, kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawa, benar-benar kalian akan mengikuti mereka. Qulna, ya Rasulullah, al-Yahud wal-Nasara, qala faman illahum. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
maka siapa lagi selain mereka. Hadis yang mulia ini yang datang dari lisan makhluk yang paling mulia memberikan kabar kepada kita bahwasanya sebagian dari umat ini akan terjatuh kepada apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dan ini adalah kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk membenarkannya sebagai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya akan ada sekelompok dari umat ini. Saya katakan sekelompok dari umat ini karena dalam hadis yang lain dikatakan, La tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi zahirin, La yadurruhum man khadalahum. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka senantiasa di atas al-haq, sehingga yang mengikuti sunnah-sunnah Yahudi dan Nasara itu adalah sebagian kecil tetap berada di atas al-haq. Dan ini berita yang telah kita lihat kebenarannya yang menunjukkan salah satu bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat kepada Yahudi dan Nasara, mereka telah terjatuh kepada kesyirikan. Qalatil Yahudu Uzairullah. Dan berkata Yahudi Uzair itu seorang salib di kalangan Bani Israel adalah anak Allah. Mereka bersekutukan Allah dengan makhluknya. Waqala innasara masihullah. Dan berkata Nasara, Al-Masih Isa AS adalah anak Allah. Setelah terjadi kesyirikan di umat ini, mengikuti ayat
khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ini hukuman bagi yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Takut kepada sesuatu. Bagaimana dia takut kepada Allah? Bahkan mungkin lebih dari rasa takutnya kepada Allah. Cinta kepada sesuatu. Dia mencintai sesuatu itu lebih dari kecintaannya kepada Allah. Atau sama dengan kecintaannya kepada Allah. Sehingga dia mengikuti kecintaan kepada selain Allah itu. Dengan mentaati yang selain Allah itu di atas ketaatan kepada Allah. Insami'u. Berhati-hatilah kaum muslimin rahimakumullah. Rasa cinta, rasa takut, pengharapan, tawakal itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Yang kita harus memberikan kepadanya kecintaan dan rasa takut kita lebih dari kecintaan dan rasa takut kepada selainnya. Ini salah satu di antara apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Dan yang selanjutnya di antara perlakuan amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan sunnah dari umat-umat sebelumnya adalah melakukan kebid'ahan. Sebagaimana kita lihat dalam kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika di zaman mereka hidup orang-orang saleh di antara mereka yang mereka jadikan qudwah, panutan, teladan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Allah cabut nyawa mereka dalam waktu berdekatan. Orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah coba kaum tersebut dengan dicabut nyawa mereka secara berdekatan. Kemudian sedih kaum ini, kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika tautan mereka, tauladan mereka dalam beribadah kepada Allah telah meninggal dunia. Maka mereka, atau kemudian datang syaitan melihat peluang ini, salah satu peluang untuk menyesatkan umat manusia. Ketika meninggalnya ulama, meninggalnya orang-orang yang mengerti tentang syariat Islam, datang membisikkan kepada mereka, buat gambar-gambar mereka atau tematil patung-patung mereka di tempat mereka biasa beribadah, agar kalian bisa mengingat bagaimana juhudnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka dalam beribadah. Lihat, di awalnya datang sebagai penasihat agar manusia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ketika berlalu zaman, meninggal orang-orang yang pertama membuat gambar atau patung ini. Kemudian setan datang lagi membisiki kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tidaklah patung-patung ini atau gambar-gambar ini dibuat kecuali untuk diibadah. Maka mereka beribadah pada patung-patung tersebut, mempersembahkan ketundukan, penghinaan diri kepada patung-patung tersebut. Lihat, awalnya kebid'ahan, mereka membuat patung-patung tamasil, gambar-gambar.
kepadanya. Dan ini dilakukan kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka merasa bahwasanya berhak untuk memperindah syariat Islam. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya kebidaan itu adalah dhalalah. Kesesatan. Dan mereka tidak memahami bahwasanya perbuatan bid'ah mereka itu menjadikan mereka seakan-akan menganggap bahwasanya Islam itu belum sempurna. Padahal Allah SWT katakan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam adina. Hari ini ketika Hajjatul Wada, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Waraditu lakumul Islam adina, dan aku ridha bagi kalian untuk menjadikan Islam sebagai amalan dan agama kalian. Dan kebidaan menjadikan seorang yang melakukannya seakan menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam kerasulannya. Kenapa? Karena mereka menganggap ada satu kebaikan yang belum disampaikan kepada umatnya. Ada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan mereka beriman bahwasanya tidak ada satu kebaikan kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh umatnya. Jika wajib-wajib bagi mereka melakukannya, jika sunnah mustah, maka dengan kemampuan mereka. Sehingga hal yang baik telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada tambahan atau pengurangan. Agama ini telah sempurna. Dan suatu kebidaan hanya mengetahui bahwasannya dia termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang dikatakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa semisal dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Ditumpahkan di atas dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan yang ia serukan tersebut. La yang kutu min dalika syai, tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Lihat bahaya dari kebidaan akibat dari mengikuti sunnah-sunnah dari umat-umat yang sebelumnya, yaitu ketika mereka mengikuti Yahudi dan Nasara. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dari melakukan suatu amalan, dan hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan kita apakah ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Ini jalan menuju keselamatan. Ini jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Jalan untuk mendapatkan surga Allah SWT yang seluas langit dan bumi bagi setiap pelaku penghuni. Dan termasuk dari suatu amalan yang mengikuti sunnah Yahudi.
kebaikan Nasara adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah abadikan gelar bagi mereka dalam Al-Qur'an Karim yang diperintahkan bagi setiap muslim dalam salatnya untuk membacanya. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu jalan yang telah kau berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang membenarkan dan menjujurkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada dan orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang yang salih. Khairil maktubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau berikan laknat, kemurkaan atas mereka, yaitu yang ditafsirkan Rasulullah dalam hadis yang lain bahwasanya al-maktub alaihim al-yahud, adalah Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwat kepemimpinannya, takut jika mengikuti al-haq maka orang-orang yang bersama dia akan lari darinya. Bagaimana kita dapati dalam kisah-kisah bagaimana mereka datang kepada Rasulullah menanyakan tentang ruh, menanyakan tentang bagaimana penciptaan manusia dan yang lainnya. Ketika Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka, mereka katakan shodaqta anta nabi, kemudian mereka pergi. Engkau benar, engkau nabi, kemudian mereka pergi. Tidak bersyahadat bahwasanya mereka beriman kepadanya dan menjadi bagian dari umatnya. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan juga sunnah mereka adalah al-amal bila ilm, beramal tanpa ilmu sebagaimana dalam Nasara. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka dan jalan orang-orang yang sesat. Tafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwasanya mereka adalah Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu, sehingga hendaknya kita menjauhi amalan-amalan ini, kesyirikan, kebidahan, ittiba'ul hawa, wal amal bila ilm, dan beramal tanpa ilmu, karena ini adalah kebiasaan dari orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Allah ta'ala bisawab alhamdulillahil alamin. Innal hamdalillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, telah kita dengarkan di awal tadi bagaimana Rasulullah telah mengkhabarkan bahwasanya umatnya akan mengikuti
kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghindari dalam pengikutan kepada umat-umat sebelum kita. Karena kabar yang dibawa oleh Rasulullah ini, berita yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bukan untuk kita melakukannya, akan tetapi untuk kita menjauhinya. Dan setiap penyakit itu ada obatnya biiznillah. Dan Allah melalui lisan Rasulnya atau dalam Al-Qur'anul Karim juga telah menjelaskan bagaimana mengobati penyakit ini untuk tidak termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Di antaranya adalah yang datang dalam hadis Abi Najib, Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa may ya'is minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira, maka barang siapa yang hidup dari kalian yang panjang umurnya akan melihat perpecahan yang banyak. Karena kesyirikan adalah sebab perpecahan, kebid'ahan adalah sebab perpecahan, mengikuti hawa nafsu adalah sebab perpecahan, dan beramal tanpa ilmu adalah sebab perpecahan. Ketika kita mengetahui adalah sebab perpecahan, lihat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. وَمَنْ يَجْمِنْكُمْ فَسَيَرَ فِي خِلَافًا كَثِيرًا, maka barang siapa yang panjang umurnya dari kalian akan dia lihat perpecahan yang banyak di dalamnya. Lalu apa obatnya? Bagaimana cara mengatasinya? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka senantiasalah kalian di atas sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnah dari para khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin, yang mereka dalam bimbingan al-mahdiin, yang mereka di bawah petunjuk dari Allah azza wa jalla. Abdu 'alaiha bin nawajib, cengkramlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, karena gigi geraham adalah gigi yang paling kuat dalam mencengkram dan mengunyah. Maka inilah ungkapan dari Rasulullah untuk benar-benar berpegang kepada sunnahnya dengan penuh kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga dengan demikian kaum muslimin rahimahumullah, inilah jawaban obat bagi perpecahan yang ada pada umat untuk menghapuskan kesyirikan, kebid'ahan, mengikuti hawa nafsu, beramal tanpa ilmu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diketahui kecuali dengan majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu bukan mengangkat senjata, bukan mempersiapkan pemberan sadang, namun membahas tentang Al-Quran dan sunnah di masjid-masjid
yang kemudian diterapkan dalam amalan-amalan mereka dengan mereka mengikhlaskan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jalan menuju surga. Ini jalan menghindari neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barakallahu fikum, inilah awas dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Penyakit-penyakit mengikuti sunnah dari orang-orang sebelum kita. Obat yang ditawarkan Rasulullah yang mujarab, yang pasti akan menyembuhkan dari penyakit tersebut. Tidak katakan biiznillah, tidak kita katakan biiznillah, akan tapi kita katakan pasti akan mengobati penyakit tersebut. Karena itu datang dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki perbedaan yang ada di umat ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita berpegang teguh kepadanya dan mempelajarinya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak dengan apa yang dikatakan pemimpin-pemimpin kelompok kita. Kita lihat apakah perkataannya itu sesuai dengan perkataan para sahabat? Dengan perkataan orang-orang terbaik dari umat ini, kita timbang setiap perkataan manusia dengan apa yang mereka pahami, sehingga kita tidak mudah terjerat oleh kepentingan-kepentingan yang ada dalam hawa nafsu mereka atas nama untuk menjayakan Islam. Mereka katakan ingin menegakkan syariat Islam. Mereka tidak tegakkan syariat Islam itu dalam diri mereka sendiri, dalam keluarga mereka, dalam lingkungan mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan tentang ilmu yang datang dari qaulullah wa